Push. Push. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan melakukan rutinitas atau perawatan pada bahan bonsai serut. Ini adalah sebagian dari hasil pendonggeran saya yang sudah hidup, Mas ya. Ini masih di pot plastik ini ya, pakai pot plastik belum di pot keramik lah ya, atau pot cor ini, Mas. Waktunya pruning ini ya. Sebenarnya waktunya di pruning, tapi saya tidak pruning ini, cuma membuang tunas-tunas ini biar kelihatan, Mas ya. Kalau kita buang tunas-tunasnya yang di bawah ini, juga yang di atas ini kayaknya nggak dipakai ini ya. Ini double 1 2. Kayaknya gak dipakai ini, Mas. Gak dipakai. Pakai yang ini ya. Yang bawah sudah ada. Kita buang di sini saja. Biar ini lebih subur ya. Kalau ini dibuang. Ganda ini, Mas, namanya. Sudah. Ini sebagian ada saya sudah arahkan ini memakai kawat. Sebagian. Kita potong gini dulu ya, biar tunasnya itu agak rimbun, Mas, kalau dipotong gini. Sementara yang ini biarkan ya, karena ini memerlukan pembesaran. Masih dibesarkan lagi itu, Mas. Cuma memotong cabang-cabang, sebagian dari cabang-cabangnya ini ya, biar enggak rimbun, Mas. Cukup kita potong gini. Gaya apa ini, Mas, namanya, Mas? Bunjin ini ya, Mas. Gaya bunjin. Kita potong seperti ini dulu ya. Tuh. Pan sudah agak kelihatan, Mas. Besok kita tinggal mengarahkan, Mas ya, mengonsepnya lagi besok. Sementara saya kurangin seperti ini dulu. Sudah ini ya, sudah kelihatan gerak-geraknya itu, sudah kelihatan, tapi ya masih belum bagus ini, Mas. Oke, yang ini. Yang kedua ini, Mas, serut juga ini. Ini serut juga. Saya buang dulu ini. Juga saya kurangi ini ya. Kurangi gini, Mas.
kurangi, kurangi semua mas ya, biar kelihatan mas. Ini kayaknya dibuang ini ya, yang ini dibuang. Tunas yang ini gak dipakai, nutup mas kalau dipakai ini ya. Ini kering, kering. Yang ini lagi mas, yang ini kita potong. Biasanya kalau dipotong seperti ini mas, dia semakin rimbun mas ya, makin rimbun jadinya mas. Ini biar ungu dipatah ini. Ini masih perlu diperbesar lagi yang ini ya, di sini ini mas. Ini dipakai. Kita potong, kurangin seperti ini mas, maka dia jadinya rimbun mas ya. Kalau rimbun nanti kita mudah untuk mengonsepnya mas ya. Kurangin seperti ini mas. Ini potong pendek saja, takut dibutuhkan. Kalau yang ini kurangin juga ini. Ini kurangin ini. Ini lagi kurangin. Kalau enggak dikurangin itu apa? Enggak rimbun mas, mata tunasnya itu enggak tumbuh ya. Kalau dikurangin seperti ini, maka mata tunasnya itu semakin banyak mas. Jadinya rimbun, jadinya. Potong semua. Seperti ini mas ya. Ini topnya seperti itu mas ya. Gasgit ini mas, gasgit, gasgit ya tuh. Yang ini belum saya potong, biarkan ini untuk memperbesar lagi ya ini. Jadinya rimbun. Besok kita tinggal apa? Membaginya mas ya. Dibagi buat bulat-bulat-bulat gitu mas. Seperti ini dulu. Lanjut dengan yang ini mas. Yang ini gaya bunjin juga yang ini. Gaya bunjin ini. Tuh ya. Nah, ini buang ini mas. Di ketiak harus dipotong. Di belakang ini juga potong, ini enggak pakai ini mas, enggak pakai. Ah ya, cuma kita memakai di sini ya. Ini kemungkinan top ada di sini mas, topnya ini yang jadi top ya, yang jadi top. Ini dibuang gini mas, ini topnya ya. Tapi biarkan ini dulu, biarkan nanti pakai kawat sekalian di wiring ini mas ya, makanya sudah banyak ini mas bunjin.
Tinggal ini mas. Oh ini. Nah kita potong ini. Potong seperti ini. Biar lebih rimbun mas. Kalau kita biarkan mas, enggak dipotong, otomatis dia akan tumbuh di titik-titik yang tidak kita harapkan mas. Tumbuhnya itu liar jadinya. Kalau sambil kita lihat, sambil dirawat, enggak mas. Dia akan kerdil ya dan berbentuk bonsai mas. Kalau kita sambil memotong-motong gitu mas ya, bonsai itu lama mas. Prosesnya itu sangat lama, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 30 tahun mas ya. Kadang yang punya itu mati duluan mas ya. Bonsainya belum jadi, orangnya mati mas. Ya. Itu namanya bonsai mas. Saking lamanya ya. Ini namanya hobi mas. Hobi itu nggak ada harganya mas, nggak ada harganya. Ini besok jadi ke atasnya, ini pucuknya ke atas, ujungnya. Sementara yang ini buang, kita buang saja ini, pendekkan mas. Ini ujung besok. Lumayan sudah kelihatan kan daripada apa tadi mas, sebelum kita apa potong itu mas, kan nggak kelihatan sama sekali mas, nabrak-nabrak mas. Jadi perawatan bonsai itu sangat mudah ya. Sangat mudah. Enggak ruwet ya. Ini kayaknya kering nih. Yang ini kering nih. Ini yang dipakai ini. Ini besok dibuang dan cabang ini penggantinya besok. Cabang yang ini ya. Besok. Cabang yang ini penggantinya. Dan ini kita potong segini, jangan terlalu panjang. Segini mas ya. Yang ini kita tarik memakai kawat ini mas. Tarik gini. Sudah. Ini dibuang. Buang semua sudah. Ya. Nanti kalau sudah banyak percabangannya, kita tinggal wiring mas ya. Sementara potong gini saja, enggak apa-apa mas. Memancing tunas-tunas ya, biar lebih
rapat lagi mata tunasnya ya, kalau sering dipotong seperti ini. Dan sudah kelihatan ya. Lumayan lah. Jadi perawatan bonsai itu merawatnya itu lama mas, lama sekali. Nah ini mas, yang ini mas ya, yang ini waktunya mas, kalau seperti ini waktunya membuang tunas yang di bawah ya, waktunya ini mas. Kalau nggak dibuang mas bahaya ini mas. Bisa-bisa ke atasnya itu mati mas. Ke atasnya ini meninggal ya. Bisa-bisa. Kalau cabang yang di bawah seperti ini enggak dibuang. Ini contohnya mas. Macet. Ujungnya ini macet loh ya. Macet. Karena nutrisinya ini lari ke sini semua mas. Ke tunas yang baru ini. Harus dibuang ini. Enggak ada manfaatnya ini sudah mas, sebab batangnya ini sudah gede di bawah ini, sudah ngerucut, jadi enggak usah menyisakan tunas di bawah ya, kecuali batangnya itu kecil mas, jadi harus kita sisakan satu atau dua. Ini kan sudah gede ini mas, sudah ngerucut, enggak perlu ya, malahan kalau ini dibiarkan akan jadi apa? Akan jadi penghambat mas, menjadi penghambat untuk pembesaran cabang ke atasnya itu mas ya. Nah, seperti ini mas. Tuh. Ini saya akan dulu apa? Ngambilnya cuma akar ini mas, akar terbalik ini mas ya. Nanamnya ini terbalik. Terbalik ini mas. Ini akar. Akar ini loh ya. Akar. Akar ya. Nanamnya terbalik loh. Itu. Ini sebenarnya mas. Sebenarnya cabangnya ini. Jatah ini. Di bawah ini mas. Ya. Yang di bawah ini dulu ada di atas mas. Makanya ini tumbuh tunas terus ini mas. Dari bawah ini. Nanamnya saya terbalik ini, ya. Serut terbalik nanamnya, mas ya. Loh. Kalau seperti ini kan jadi subur mas ya. Katanya ini jadi subur kalau dibuang ya, juga kelihatan. Tinggal yang itu mas, kameranya dari sana. Ah ya ini tinggal satu mas. Ini nggak dipakai juga, nggak dipakai ini kayaknya, nggak dipakai. Buang saja, buang segini saja mas ya. Tinggalkan dua mata tunas. Saya putar. Ini juga dibuang yang ini. Yang ini dibuang. Dibuang, bro. Ini juga dibuang. Ini juga dibuang. Ini dibuang, 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 dibuang ya. Ini lagi yang di ketiak ya. Ini kita buang mas, yang di ketiak. Gak pakai ini bro. Ini lagi ya. Yang ini kita buang.
Pakai yang ini sudah cukup. Ini besok di wiring gini mas. Ini dibuang. Ini juga buang semua mas. Biar kelihatan apa geraknya itu mas, kelihatan mas. Seperti ini ya, kalau sudah kita potong kelihatannya nih. Besok tinggal wiring ini mas, ini dibuat gini ya, tinggal wiring lah, mengawatin mas. Sementara dipotong seperti ini dulu. Sudah selesai mas, itu kelihatannya kan sudah apa bersih ya, nggak seperti tadi. Kalau tadi itu kan rusuh mas ya, nggak kelihatan ya, kan lumayan. Oke, sampai di sini dulu. Inilah hasil dari rutinitas saya ya, memotong sebagian percabangan yang tidak dipakai. Ya. Nah, juga apa? Memotong tunas-tunas biar lebih rimbun lagi kalau kita potong, juga bisa kerdil ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur juga menghiasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.